Di tengah kesibukannya menjalani syuting stripping program acara televisi, artis dan presenter kondang Vega Darwanti ternyata selalu menyempatkan diri untuk menjalani perawatan kulit wajahnya. Ditemui dalam acara talk show kecantikan The Reborn of Rayendra Dermatology and Aesthetic Center di Baranang Siang Bogor, Jawa Barat, Vega mengaku memang selalu menjalani perawatan kulit wajah secara rutin karena sadar ia memiliki jenis kulit yang kering akibat make up. Vega juga membantah terkait tuduhan ia telah melakukan operasi plastik. Itu hanya gosip yang hoax ya. Kan nih, mendingan kita tanya langsung, dokter kan pasti tahu aku kalau operasi plastik kan kelihatan ya dok, ada yang bekas operasi nggak dok? Vega ini masih asli nih. Asli, pernah aja operasi zebra. Ya dok. Untung aja isi loh, jangan dong. Vega ini aman nih mukanya, tidak ada bekas sayatan atau apa. Jadi kalau TPK ini seperti perawatan saja. Perawatan ya, yang tidak menetap ya TPK ya. Maksudnya seperti filler, hilang, seperti itu aja. TPK mah masih nih, masih original. Iya. Original tuh. Belum dimodif. Iya, betul. Karena aku tuh sebenarnya kayak banyak yang bilang, karena mungkin wajah aku kan dari tahun ke tahun orang lihat metamorfosisnya. Iya dong, jadi lebih cantik. Jadi orang mikirnya kayak operasi plastik, padahal enggak. Mungkin ini lebih tirus karena pengaruh kan gigi aku udah kelinci, jadi lebih tirus gitu. Enggak ada itu hoax. Vega menegaskan ia tak mungkin untuk melakukan operasi plastik karena takut kesakitan. Namun tidak menampik kemungkinan hal itu juga akan dilakukan 10 hingga 20 tahun lagi jika memang diperlukan. Sanggahan Vega Darwanti pun dibenarkan oleh dokter spesialis kulit Randy Rayendra karena tidak adanya luka sayat di bagian wajah Vega. Tapi Vega masih orisinil, kelihatan kok nggak ada bekas sayatan satupun. Yeah. Gitu, karena serapi-rapinya sayatan pasti tetap tampak. Kelihatan, pasti kelihatan. Nggak mungkin sampai rapi sekali, nggak mungkin. Namanya kulit disayat, pasti ada. Biasanya ditaruhnya di depan telinga atau di belakang telinga. Tapi TPK clear. Nggak mungkin operasi plastik sendiri? Nggak ada. Operasi plastik pun baik. Cuma tinggal orang tersebut mau pilih yang mana. Gitu. Mau pilih yang dramatis, gitu. Operasi plastik. Operasi plastik aman dan bagus. Tidak ada yang salah. Azizul Hakim, CNN.